Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Yudi Potret dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan berkah untuk semuanya. Nah, pagi ini saya masih berada di villa di daerah puncak Cisarua Bogor ya. Dan di belakang saya ada Mama Eni. Lagi minta foto sama Karini dan Bang Ale. Dan Bu Eni ini kondisinya udah sehat ya, teman-teman. Kita lihat suasananya, kebahagiaan dari Bu Eni ini terpancar dari raut wajahnya ya teman-teman. Yang kelihatan gunung sebelah mana ya? Masih kena kabut sih. Ini ada Salman Albana, teman-teman. Ini suasana masih ada kabut teman-teman, jadi masih tebal banget. Wow. Ini ke atas juga masih banyak villa ya. Ini teman-teman, ada saudara kita dari Medan nih. Nih, Bang Dans nih yang mana ya? Bang Dans dari Medan ya. Nih, Bang. Bang Aril. Dari Pekanbaru. Tapi Bang, boleh nggak gue bilang Bang, ente mirip Gus Samsudin. Masih udah orang ke berapa ya kemarin? Mungkin orang ke 50 adalah Mas. 50 ya? Oh berarti kalah banyak. Gue bilang orang yang mirip Limbat itu udah hampir 2000 orang. Inilah suasana pagi ini, ceria banget. Penuh dengan kebersamaan kita sama teman-teman kreator yang ada di villa ini ya teman-teman. Oke, kita ikuti langkah berikutnya. Kita jalan ke atas. Kita jelajahi atas ya. Suasana di villa Green apa ini namanya? Green Evergreen apa apalah. Saya lupa namanya. Tapi suasana asik. Adem. Dingin, banyak pepohonan juga tuh. Nih, salah satu villanya juga nih. Nih, bisa buat keluarga juga, bisa buat rombongan juga nih, teman-teman. Jadi di atas sana tuh masih banyak villa-villa mah, teman-teman. Ini mohon maaf jika gambarnya agak goyang ya, karena saya merekamnya dengan handphone, teman-teman. Nah, itu ada ibu-ibu lagi selfie, teman-teman. Di sana juga ada masjid ya. Di sebelah sana ada masjid. Ada Aula Surya Sentana. Wah. Ada Villa Luisa. Ini Villa Luisa unik nih teman-teman nih. Ini ya kayaknya Villa Luisa yang ini atau yang sebelah sana ya. Sepertinya ini teman-teman aksesnya. Ini bangunannya klasik banget. Jadul dengan pilar pagar yang ada di atasnya itu. Wow, ada taman bermainnya juga nih di villa yang ini nih. Nah, buat teman-teman yang mau ke villa ini bisa langsung dari arah Jakarta keluar Tol Gadog naik ke arah Cisarua ya. Dari pasar Cisarua masih lurus lagi kurang lebih 1-2 km. Nanti ada di sebelah kiri jalan Villa Grand Evergreen. Villa Evergreen daerah ininya bisa dicarilah. Tuh, teman-teman. Ada yang lagi badminton. Ini juga ada jalan arah ke sana, teman-teman. Dan ini tembusnya kita nggak tahu. Apa ini tembusnya ke villa tempat kita, tapi ini masih nanjak lagi ke atas. Aku nggak kuat teman-teman, capek. Wow, ada cewek turun dari motor, ada cewek turun dari atas naik motor nih. Mojang Jawa Barat, Mojang Gelis, oi. Nih kita masih ke atas nih.
kita menjelajah, bukan menjelajah kampung tapi menjelajah villa. Oh, kayaknya kita bisa turun lewat sini, Bang, ya. Kalau turun lewat sini bisa tembus nih ke bawah, ya. Oh, nggak bisa. Iya, kita balik lagi nih. Iya. Oke, kita turun lagi karena banyak sekali cabang jalan, ada yang kesana dan yang kesana, ya kan. Wah, ini kabut juga udah mulai turun tuh di atas tuh, udah gelap. Ini kalau kabut turun dingin sekali dan ada embun-embun air, ya. Handphone dan kamera saya pun tidak anti air, teman-teman. Oke, kita balik lagi lah ke bawah. Tadi kita sempat lihat Ibu Eni, ya, foto-foto dan juga habis jalan-jalan ngeliat ikan di kolam, kata Rini dan kata Ale. Tuh, bisa disaksikan, ya, yang selama ini Ibu Eni hidup selama 12 tahun tanpa air, tanpa listrik, dan sekarang rumahnya sudah bagus kembali, sudah layak huni, bahkan sudah seperti istana lah, ya, dengan furniture serta di dalamnya itu udah ada TV juga, ya. Dan kondisi Bu Eni sekarang sudah sembuh, bisa dikatakan tinggal tahap pemulihan 95% lah, ya. Tinggal 95% lagi akan sembuh normal, karena memang harus butuh didampingi, dan mungkin nanti kedepannya Mbak Rini lah yang akan mendampingi Bu Eni. Mbak Rini, Ale, ya kan, dan teman-teman semuanya, jika ada kesempatan waktu kita juga akan silaturahmi lagi ke rumah Ibu Eni atau ke rumah Tiko, ya, karena kita juga harus kembali ke aktivitas kita masing-masing, dan saya juga aktivitasnya sebagai driver online, driver ojol, ya, kadang juga ngajar terapi. Bagi yang mau belajar terapi juga bolehlah DM saya di Instagram. Nanti di deskripsi ada link Instagram saya. Nah, buat teman-teman nih yang khususan tinggal di Jakarta Utara atau Jakarta Pusat, kalau mau nongkrong atau mau ngobrol-ngobrol dengan saya di warung saya, bisa kunjungi warung saya di Danau Sunter, tepatnya dekat Hotel Sun Lake, danau yang ada perahu naga atau perahu bebek goes, bebek kayu, bebek-bebekan. Nah, nanti cari aja kontainer nomor 15 yang ada tukang mie ayam, yang sampingnya tukang es kelapa muda. Terus sampingnya es kelapa muda itulah warung saya. Di mejanya tuh ada stiker Yudi Potret Mystery. Ya, bisa mampir-mampir lah. Di sana juga ada jajanan-jajanan atau cemilan-cemilan seperti bakso bakar, sosis bakar, kentang goreng, roti bakar, juga aneka minuman ringan yang bisa buat bikin malam minggu atau weekend teman-teman lebih santai dengan view langsung ke Danau Sunter. Oke, teman-teman, saya kembali ke villa. Saya juga perutnya sakit, pengen buang air dulu. Nah, buat teman-teman yang baru nonton channel ini, silakan di klik tombol subscribe, like dan share videonya ke media sosial Anda. Next, kedepannya akan ada video-video menarik yang menjadi inspirasi atau video-video horor atau apapun itu, karena videonya kedepannya akan saya remix, ya. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ray. Sama Ibu. Ibu. Pamitan. Pulang duluan Tiko, ya. Tikonya pulang duluan, teman-teman.
karena biar nggak kejebak macet juga ya, buat kenyamanan Bu Eni juga. Awas licin, Kem, hati-hati, Kem. Pegangin, Kem. Licin, Kem. Nah ini Bu Eni pulang ke Jakarta duluan ya, karena takut macet. Mumpung masih pagi, jadi belum terlalu macet, teman-teman. Kok, nanti klakson ya, kok. Oke. Pasar ya, kan. Kita gitu ya, semua. Kita dulu aja. Jadi di dalam Tiko, Bu Eni dan Rini. Iya, Tiko, Bu Eni sama Rini. Oke. Yang bawa mobil Tiko ya. Ternyata Tiko bisa nyupir ya. Bisa lah. Oh. Jago. Jago dia ya. Walaupun kemarin tikusruk. Tikusruk. Iya, kemarin tikusruk dia di got. Pas parkir. For speed. Oh, for speed. Balap ya, dia membalap ya, biasa deh. Oke, ini rame banget nih pers. Peres. 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 Pers. Peres. Peres. Semua buset, nggak di rumah tinggal. Ini dan peres ini. Nah, ini dia nih. Ini dia ajudannya. Ajudannya nih. Ajudannya si Rokem. Dor. Ya. Orang tua lo, Man. Bismillahirrahmanirrahim. Peres ini bukan peres. Yo. Yo. Dadah. Lo tabraknya mobil hitam enggak apa-apa itu? Dadah. Hati-hati di jalan. Sedang mendokumentasi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu buat Bu Eni, sehat selalu juga buat Tiko dan buat teman-teman. Rekan konten kreator, tetap semangat. Dan kita juga sebentar lagi akan pulang, meninggalkan villa ini untuk kembali beraktivitas ke aktivitasnya masing-masing. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman. Dadah. Dadah. Dadah.